Selamat pagi para beban orang tua, para beban keluarga. Semoga harimu baik. Sebuah pencapaian ya. Mungkin lo pernah berpikir lo jadi orang yang lebih baik dari sekarang. Tentunya lo harus lebih bergerak, punya pandangan, punya pola pikir, punya rencana. Mungkin kalau tujuan semua baik ya. Tapi saran gue, kalau lo masih diam di rumah, masih bermalas-malasan, jangan harap. Harapan lo bakal sesuai. Jadi menurut gue, lo harus rubah pola pikir kebiasaan dari sekarang. Berubah tuh, tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang tidak bisa. Satu hal yang kecil atau yang besar, kamu harus mencobanya baru kamu tahu caranya. Bagaimana cara melakukannya? Karena berproses itu untuk berprogres. Mungkin lebih susah. Kalau berbicara gue juga gampang. Tapi halnya kenyataan itu lebih berbeda. Apa yang fakta, apa yang opini? Jika kau melakukan dengan terjun sendiri, kamu akan lebih menikmatinya. Susah jadi payah, senang, bahagia, itu akan ada semua. Itu sebabnya manusia diciptakan dengan akal, pola pikir. Punya otak, punya hati, punya raga, punya jiwa. Mungkin dari situ terpikir kamu akan memulainya dari mana dan kapan. Saran gue, cobalah dari sekarang untuk menjadi lebih baik. Semoga para beban orang tua kelak menjadi orang sukses.